sahabat itu ada juga bingung sih sebenarnya. Jadi menurut Adel, sahabat itu ya memang orang yang benar-benar dekat sama kita, punya ikatan batin juga yang kuat sama kita. Kan kayak Kak Moce bilang, kalau abang dulu udah pernah punya janji sama sahabat abang, alhamdulillah abang udah sukses, mereka juga sudah sukses. Adel lagi jalanin itu sama dia. Ya, pokoknya kalau kita sukses, ya itu. Ada janji antar sahabat itu. Karena hai sahabat, kita malam ini siaran berdua sama Adel, Adelina, Nadhila, Adelina Nadhila Faisal, oke, binti Faisal. Oke sahabat kreatif, dengerin kita ya di Melody Night sampai nanti jam 11, kita ngomongin tentang persahabatan ya. Oke, gimana dong rasanya ada siaran? Udah lumayan lega. Udah lumayan lega ya? Mau bilang apa nih sama teman-teman yang lagi dengerin kita? Jangan lupa sering buka Pro 2 RRI Tanjung Pinang. Sedap. Buat teman-teman Adel yang lagi dengerin? Jangan kain rekam lawe. Males tergerekam. Apalah sebagai bahan evaluasinya tak? Oke. Enjoy ya. Assalamualaikum cence, tuan-tuan, sahabat bedelau. Salam bedelau, jangan lupa nyalakan lonceng, subscribe, like dan komentar. Share juga kalau boleh ya. Jangan tidak pula wah. Oke, sahabat kreatif dimanapun berada, terima kasih buat kamu masih dengerin Pro 2 FM, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Abang Syah duduk lagi di kursi ini yang panas ini. Oke, kita masih bareng Adel. Gimana Adel? Halo. Ya, lagi nggak ada suaranya Adel ya. Coba deh. Halo. Iya, halo, halo. 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 Sehingga ada, nanti kita coba cek lagi ya. Oke. Nah, sahabat kreatif dimanapun berada, malam hari ini kita ngomongin tentang persahabatan ya, sahabat kreatif ya. Arti persahabatan bagi kamu gimana? Mau bilang apa nih sama sahabat kamu? Sahabat dengerin Pro 2 FM, suara kreativitas malam hari ini bareng Abang Syah dan Adel. Sendiri tuh emang gak asik sih sebenarnya, tapi kalau udah memang waktunya pas sendiri, aku gimana lagi Adel ya? Me time itu asik. Kalau dinikmati. Tapi kalau misalnya kesendirian itu dinikmati dengan sahabat? Nah itu lebih asik kan sendiri. Gimana? Ya gitu kali. Dia ramai dengan orang, teman-teman, tapi merasa kesendirian terus. Itu karena ada juga pernah kayak gitu. Pernah nggak? Semua orang pasti pernah kayak gitu. Harus punya teman banyak. Iya, nggak sama. Masih sendiri banget. Ada yang care sama aku. Ini apa nih hidup gini? Karena ya, dia itu manusiawi sih. Manusiawi ya? Manusiawi. Tapi dengan keadaan itu kita bisa apa? Bisa sih. Bisa. Sebenarnya kalau misalnya kayak kita rasa sendiri, kita tuh itu misalnya di kamar coba renungin introspeksi diri kayak kenapa ya aku begini, kenapa aku gak cocok sama diri, karena kan nggak semua orang itu bisa temenan sama semuanya. Temen nyatanya temen biasa, tapi kalau misalnya kayak sekedar ya, sekedar sahabat yang baik susah atau mudah dapat? Susah. Sekali udah dapat sahabat yang baik, mau dia baik ya dijaga terus, jaga persahabatan, jaga persahabatan tapi kadang sahabat itu sering banget tergantung kalau masalah cinta ya, paling ya. Sering ya karena emang ya Adel selalu bilang anggap mereka itu abang kamu, nggak boleh. Karena kalau misalnya ini deh, kita misalnya pacaran sama sahabat kita sendiri, kan kita putus tuh kita bukan bilang ya. Ya seperti ada bilang kemarin gitu ya, ada bilang sahabat gitu ya. Nah iya, kan ya, iya. Susah dari banyak interaksi, dari banyak udah banyak dilalui. Jadi kaku gitu ya. Jadi kaku, ya jangan. Jadi dari
Kalau sahabat yang baik itu enggak akan pertama. Dan sahabat itu yang baik itu nanti kita tidak terlalu biasa. Iya. Itu kenapa? Kenapa sahabat? Kenapa nggak sahabat? Kau maksudnya dengan sahabat? Coba aku ceritain. Gimana tuh? Sahabat itu maksudnya apa? Bagi kita sahabat dan itu dari SMP kelas 1 sampai sekarang sih sebenarnya terakhir jumpa tahun 2018. Tapi masih komunikasi kan? Masih komunikasi, udah lama banget. Dan hampir semuanya udah berhasil semua. Alhamdulillah. Karena pernah juga yang di pas mancing gitu ya. Bro, nanti kalau itu berhasil bisa menang. Iya, kita akan cari komunikasi lain. Cari satu sama lain di mana posisi kita. Kalau misalnya ada satu teman tuh, sekarang juga alhamdulillah udah berhasil. Pernah dia bilang, pokoknya siapapun di antara kita, di antara berempat ini berhasil, nanti kalau bisa berada di antara kita yang susah atau yang aku nanti baik. Dan terbukti. Ya, jadi sahabat. Jadi sahabat itu yang berhasil. Itu kami jumpa yang satu itu di Pekanbaru, Bang. Jumpa. Ya, itu di Pekanbaru jumpa, dia tahu apa kesalahan karena langsung teleponnya. Bro, tunggu depan rumah. Mana lokasi? Menjemput. Datang. Eh, mana ini? Nah, jalannya ada. Seru tuh ngobrolnya gitu. Masa seperti itu. Sahabat itu. Kalau lebih mau apa? Ya, gimana kalau? Ada janji antar sahabat gitu ya. Karena janji itu hitam ya. Iya, harus bayar. Jadi ingat kan itu ya, kali pas cuma kalau waktu di kampung itu kali cuma ngumpul dapat bertiga. Yang satu di Pekanbaru itu jauh. Yang satu itu lah pas sama Pekanbaru Pekanbaru. Seru gitu, jadi ingat. Jadi ceritanya nggak ada lain, kita masih SMP lah. Ada juga punya kita sendiri SMA. Tapi nanti nah. Ceritanya. Oke, thank you deh. Udah ikut teman Abang Sasyaran malam hari ini ya. Oke. Dan sahabat kreatif yang punya sahabat lah ya. Tahu juga sahabat itu seperti apa. Bisa jaga sahabat kamu dengan baik. Dan sampai lepas. Sampai terputus. Jadi mereka selagi mereka masih ada. Ya. Thank you deh ya. Yoi, thank you juga. Hati-hati ya, pulang ya. Yoi, ya. Jangan lupa kemana-mana. Enggak. Pulang ya. Pasti kampung pulang ya. Yeah. Oke, sobat kreatif, thank you untuk semua yang udah dengerin kita. Yeah, hari thank you semuanya. Enjoy, semoga kita semua bisa ngambil langkah di sana. Jumpa lagi dalam video ya. Oke. See you. Bye semua.